Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan dari stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Pada malam hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Jakarta menggunakan kereta api yang berangkat bukan paling malam juga sih, tepat dini hari, yakni kereta api Jaka Tingkir dari Purwosari Solo tujuan Jakarta Pasar Senen, tapi saya naik dari Yogyakarta karena keberangkatan dari Jogja ini unik, 0001, tepat tengah malam. So, jadi bagaimana perjalanannya? Ikuti perjalanan saya pada pagi hari ini. Cus! Saya sudah melakukan proses boarding dan ada mesin air. Yuk kita ngisi dulu ya. Ya, nampak sebelah sana ada calon rangkaian kereta api Taksaka yang baru, yang bakal menggantikan livery Hype Trip. Itu ya. Kalau teman-teman pecinta kereta api atau rail fans bilangnya livery SCTV karena memang mirip ini ya, mirip gambarnya atau logonya SCTV ya, buletan dikelilingi warna biru. Katanya sih dalam waktu dekat akan diganti, jadi livery Hype Trip akan digantikan oleh si Taksaka yang baru ini. Kemarin berdinas sebagai kereta api Taksaka tambahan, kemudian sudah tidak berdinas dan akhirnya sekarang menunggu berdinas kembali di stasiun Lempuyangan. Saat ini saya sudah melaksanakan proses check-in dan boarding dan saat ini saya berada di stasiun Lempuyangan, sudah berada di ruang tunggu dan kita sedang menunggu kereta api Jaka Tingkir yang berangkat dari stasiun Purwosari pada pukul 23.00 dan akan tiba di sini sekitar pukul 23.50 sekian. Dan ada satu hal yang saya sadari bahwa kereta api Jaka Tingkir ini berangkat dari stasiun Lempuyangan itu pukul 00.01 menit, tepat setelah dini hari. So, jadi menurut saya nih ya, kereta api Jaka Tingkir ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang ingin menghabiskan waktu lebih lama di Yogyakarta, kemudian langsung ingin beraktivitas di Jakarta. Jadi kereta api Jaka Tingkir ini berangkat dari Lempuyangan pukul 00.01 dan akan tiba di Pasar Senen itu sekitar pukul 07.32 menit. Menurut saya belum terlalu siang dan teman-teman yang ingin beraktivitas langsung di Jakarta itu masih bisa istirahat kemudian langsung datang dan beraktivitas. So, menurut saya ini sebuah pilihan aja sih. Pengennya kalau mau datang lebih pagi juga ada kereta api Gejawong dari sini atau kereta api Singasari. Tapi yang ingin menghabiskan waktu lama di Jogja, kemudian mendekati tengah malam, ada kereta api Jaka Tingkir ini yang bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang masih ingin menikmati malam di Jogja, kemudian langsung pulang ke Jakarta. Ya itulah.
kereta api Jakarta Tingkir, kami persilakan para pesiapkan diri di depan jalur nomor 1. Sebelum meninggalkan pelabuhan stasiun. Persiapan kereta api Jaka Tingkir keberangkatan dari stasiun Purwosari tujuan Jakarta Pasar Senen masuk di jalur 1 stasiun Lempuyangan. Bisa dilihat cukup banyak yang naik. Ya adalah 200 orang adalah ini. Masuknya tepat waktu ini harusnya 23.57. Oh iya, ekonominya menggunakan ekonomi Kemenhub difabel 64 tempat duduk. Pukul 00.01 kita berangkat dari stasiun Lempuyangan.
Jadi tandanya kalau ekonomi difabel, ekonomi 64 tahun penduduk itu perdesnya lebih luas karena biar cukup untuk kursi roda. Jadi seluruh 8 kereta ekonomi yang dimulai Jakarta Tingkir ini ternyata ekonomi difabel, nggak ada yang ekonomi 80 tempat duduk. Jadi otomatis kursi yang berhadapan itu nomor 2 sama 3, 4 sama 5, 6 sama 7, dan seterusnya. Toiletnya pun begitu, toiletnya juga lebih luas karena biar cukup untuk kursi masuk keluar kursi roda juga ya. Seperti ini. Jadi toilet di kabel ini lebih luas ya. Ada wastafel, ada apa namanya, sabun, ada hand grip, jadi buat pegangan, ada kloset duduk, ada tempat sampah. Jadi luas banget ini, luas banget. Saya bisa jalan bebas di sini. Karena juga ini harusnya untuk penyandang disabilitas ya. Jadi buat teman-teman yang apa namanya penyandang disabilitas atau yang orang yang lanjut usia itu aman lah.
apa ketinggalan misalnya ya harus ada meeting segala macam itu masih cukup lah menurut saya. Dengan harga sekitar 200 ribuan ini menurut saya cukup nyaman, saya bisa tidur semalam dan nyaman, kemudian saya pagi ini sudah segar dan siap untuk berangkat lagi dan melanjutkan aktivitas di Jakarta. So, jadi buat teman-teman silakan coba kereta api Jakarta Timur ini berangkat dari Purwosari jam 11 malam dan dari Yogyakarta pukul 00.01. So, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Ciao. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Jatinegara Station. For those of you who will end your trip at Jatinegara Station, please prepare yourself. Alhamdulillahirabbil alamin, kereta api Jakarta Tingkir sudah tiba di stasiun Jakarta Pasar Senen. So, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Yogyakarta sampai Jakarta. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi dari ibu kota Jakarta.